Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika SMA tentang materi pengukuran Langsung aja ke soal pertama Nah di sini ada soal tebal dua buah plat besi yang diukur bergantian menggunakan mikrometer skrup Hasilnya masing-masing ditunjukkan pada gambar berikut Selisih tebal kedua plat besi adalah Oke di skip dulu coba dikerjain sendiri ya Nah untuk pembahasannya, pertama kita perbesar dulu gambar dari mikrometer skrup ini dua-duanya ini kita perbesar ya. Nah yang satu uh, ini sebelah sini, yang ini sebelah sini, oke? Okay. Kita untuk mengetahui ukuran berapa yang terukur oleh mikrometer skrup itu, pertama kita lihat dulu yang ada di yang ada di skala utama dan juga skala nonius. Nah, skala utama ini kalau dia di atas hitungannya itu 0, kemudian 1 mm, 2 mm dan seterusnya. Bawahnya ini 0,5. Jadi kalau misalnya dari sini sampai sebelum garis di nonius itu dihitung berapa 0,5 kayak ini. Jadi ini adalah batas yang terbaca di skala utama sampai sini. Kita hitung 1 2 0,5. Berarti skala utamanya terbaca 1 kom eh, 2,5 itu 2,5 mm jangan lupa satuan mikrometer skrup itu mm lalu di skala noniusnya cara bacanya kita lihat ini kan garis sumbu garis di skala utama nih garis skala utama yang sejajar dengan skala nonius itu adalah skala nonius yang terbaca jadi di sini Nah, ini skala yang terbacanya berapa? Dari sini 30 ini 35. Berarti setiap ini setiap garis ini adalah satu skala. Jadi 30, 31, 32, 33, 34. Jadi 34. <tuh> Satu skala di Nonius itu nilainya adalah 0,01 mm. Berarti kalau 34 skala, 34 dikali 0,01 mm. 34 dikali 0,01 itu sama kayak 34 dikali 1, tapi dibikin dua angka di belakang koma. 34 kali 1 itu 34, karena dibikin di sini dua angka di belakang koma Maka 34 kemudian koma 0 Jadi 0,34 Nah lalu di jumlah yang di skala utama berapa Di skala nonius berapa Kita jumlah 0 tambah 4, 4 5 tambah 3, 8 2 tambah 0, 2 Berarti 2,84 2,84 ya bukan 84 2,84 mm Seperti itu untuk yang ini Kemudian yang satunya kita lihat di skala utamanya di sini 1, 2, 3, 4 nah dia berhentinya di atas bukan di bawah berarti 4 aja jadi 4 mm untuk skala utamanya kemudian di nonius yang sejajar itu ada di sini ini 40, ini 45 berarti 40, 41, 42 nah 42 42 skala noniusnya 0,01 berarti 42 dikali 0,01 sama dengan 0,42 cara ngitungnya tadi sama kayak yang atas ya lalu tinggal di jumlah 0 tambah 2 itu 2, 0 tambah 4, 4, 4 tambah 0, 4, jadi 4,42 mm. Selanjutnya yang ditanya selisih, selisihnya berapa? Jadi ketebalan yang diukur di pertama ini 2,84, ketebalan yang kedua 4,42, selisihnya berarti yang besar dikurang yang kecil. Mana yang lebih besar? Yang ini kan, berarti 4,42 dikurang 2,84. 2 kurang 4 kan nggak bisa pinjam kan jadinya 12 12 kurang 4 itu 8 kemudian ini dia dipinjam 1 jadi tinggal 3 3 dikurang 8 bisa nggak nggak bisa pinjam lagi jadi 13 13 kurang 8 5 4 dipinjam 1 jadi tinggal 3 3 kurang 2 1 jadi 1,58 mm jadi jawabannya yang B begitu lanjut soal kedua lempeng logam diukur menggunakan jangka sorong nah ini beda tadi mikrometer skrup sekarang jangka sorong dan diperoleh hasil seperti berikut ini satu ini dua gambar pertama menunjukkan panjang ini gambar berarti ini panjang ya gambar kedua menunjukkan lebar berarti sini lebar berdasarkan hasil pengukuran tersebut luasnya berapa Oke berarti ada dua yang diukur panjang dan lebar kemudian nanti kita cari luasnya Oke, kita perbesar dulu. Ini panjang, ini lebar. Nah, cara nguku, cara membaca yang hasil dari jangka sorong beda sama mikrometer tadi, tapi tetap perhitungannya itu ada di skala utama dan nonius. Skala utama itu yang atas, skala nonius itu yang bawah. Untuk membaca skala utama, kita lihat skala sebelum angka 0 di nonius. Karena noniusnya ini 0, skala utamanya sebelumnya mana? Ini kan. Nah, ini tuh kalau di sini 2, sini 3, berarti di sini koma, koma berapa gitu jadi ini 2 koma berapa karena cuma satu skala berarti 2,1 satuannya cm kemudian jadi e, 2,1 tuh sama dengan 2,10 ya 2,10 sama aja gitu terus e, kita lihat untuk yang nonius kita lihat yang sejajar dengan skala utama skala di nonius ini mana yang satu garis dengan skala utama yaitu yang ini. Jadi ini yang segaris. Nah, ini tuh berapa skalanya? Kita hitung dari sini. 1 2 3 4 5. Ada 5 skala. Berarti NST-nya untuk jangka sorong yang dia punya nonius itu 10 skala. Ini 10 skala ya. Bukan karena angka di sini 10, tapi karena jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Jadi jumlah skalanya ini 10, bukan karena ini angkanya 10. Karena jumlahnya 10, maka NST-nya adalah 0,01 cm. Didapat dari skala yang paling kecil ini kan 0,1 cm dibagi sama 10. 0,1 dibagi 10, 0,01. Jadi dari situ NST-nya. Jadi tadi 5 dikali 0,01 cm. 5 kali 1, 5. ini 2 angka di belakang koma jadi 0,05 cm tinggal di jumlah 0 tambah 5, 5 1 tambah 0, 1, 2 tambah 0, 2 jadi 2,15 cm untuk panjangnya ini panjang, jangan lupa lalu untuk lebarnya kita lihat nolnya di sini skala utamanya di sini sebelumnya. Nah, ini 1, berarti sebelum 1 kan 0 ya. 0, berapa? Nah, kita lihat aja di sini ada 1 2 10 dikurangin ini 3 ya. 1 2 3 karena kan di sini. Jadi ini nih yang terbaca. 1 2 3 ada 3 skala sebelum ke-1. Berarti kan 1 ke 0 itu dari satu ke nol anggap jadi ini satu ini nol ya ini nih. anggap ini satu ini nol dari satu ke nol itu ada berapa skala coba tadi itu 10 kan nah 10 kalau di sini satu dua tiga maka di sini berapa 10 kurang tiga berarti 7 jadi skala utamanya itu 7 0,7 cm karena dia kan dari nol ya dari 0 ke 1 ada 7 skala berarti 0,7 cm satu skala kecil ini nilainya 0,1 cm kalau ada 7 skala berarti 0,7 cm lalu di mana yang sejajar dengan skala utama yang ini kan nah ini berarti 5 skala kita hitung pasti pastiin 1, 2, 3, 4, 5 Benar kan? 5 skala berarti 5 dikali 0,01 sama kayak ini. Jadinya 0,05 tinggal di jumlah. 0 tambah 5, 5. 7 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Jadi 0,75 cm. Lalu untuk mencari luas, luas itu rumusnya panjang kali lebar. Berarti panjang dikali lebar. 2,15 kali 0,75. Coba hitung, Hasilnya berapa? 2,15 dikali 0,75 itu hasilnya 1,6125 Tapi perhitungannya harus menggunakan angka penting Jadi jangan sampai terjebak Ini jawabannya kemudian jawabnya A Itu salah Harusnya menggunakan aturan angka penting Di sini ada tiga angka penting Di sini ada tiga angka penting Berarti hasilnya harus ada tiga angka penting Untuk jadi tiga angka penting berarti cuma sampai sini 1,61. Nah, harusnya ini tuh pembulatan, tapi karena 2 lebih kecil dari 5, berarti pembulatannya ke bawah. Maka hasilnya adalah 1,61 cm persegi. Ini cm persegi ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya soalnya panjang dan lebar sebuah kisi diukur dengan menggunakan jangka sorong diperoleh hasil sebagai berikut. Ini panjang, ini lebarnya dari hasil pengukuran tersebut. Maka, luas kisi adalah berapa? Nah, kita perbesar dulu ini panjang, ini lebar. Nah, kalau diperhatikan di sini, ada eh, skala nonius yang beda dengan sistem yang tadi, ya. <tuh> nah, untuk skala di nonius ini sampai 10 ya kalau ukurannya kayak gini pasti sampai 10 tapi ini dipotong kayaknya untuk dapetin NST nya caranya itu kan tadi dibagi dari skala utama dibagi dengan jumlah skala nonius kan nah skala utama itu pasti nilainya 1 mm atau 0,1 cm jadi tinggal kita bagi aja sama yang bawah kalau tadi ada 10 skala kalau ini untuk sampai 5 aja kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 skala dari 0 sampai 5. Berarti, kalau sampai 10, ada 20. Nah, berarti 0,1 cm dibagi 20, 0,1 cm dibagi 20 itu sama dengan 0,005 cm. Jadi, NST untuk soal ini adalah 0,005 cm. Oke, langsung aja ke panjang ini Kita ukur di skala utamanya sebelum angka 0 Itu adalah garis yang ini kan Skala yang ini berarti 5,1 cm Karena ada satu skala setelah 5 Jadi 5,1 cm skala utamanya Atau 5,10 Kemudian di skala noniusnya Yang sejajar dengan skala utama Itu yang ini, 4 ya 4 tadi NST nya 0,005 berarti 4 dikali 0, oh iya bukan 4 ngitungnya saya lupa hitungnya banyaknya skala tadi ya jangan lupa jangan sampai salah hitung skalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai di angka 4 ini skalanya ada 8 jadinya 8 x 0,005 Nah kita hitung 8 x 5 itu 40 Jadi 0,040 0,040 Nah 0 yang di belakang itu bukan angka penting Jadi nggak perlu ditulis Tulis aja 0,04 cm Lalu ini dijumlah jumlah Skala utama Danoniusnya 0 tambah 4 itu 4 1 tambah 0, 1 5 tambah 0, 5 Jadi hasilnya 5,14 cm Oke lanjut ke lebarnya Ini panjang kan, ini lebar Lebarnya berarti 4 Kemudian sebelum 0, 1 4,1 cm Di sini Lalu untuk yang noniusnya yang sejajar dengan skala utama itu di 4 lagi sama kayak yang di atas, 4. Nah, skalanya kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Jumlah skalanya untuk sampai di nomor 4 ini ada 8 skala. Berarti 8 dikali NST-nya 0,005. Nah, sama hasilnya karena dia sama jadi 0,04 juga. Tinggal di jumlah 0 tambah 44, 4. 1 tambah 00, 0. 4 tambah 04, jadi 4,14. Lalu yang ditanya luasnya, luas tadi panjang kali lebar. Panjangnya 5,14, lebarnya 4,14 dikali hasilnya 21,2796. Tapi pengukuran ini harus menggunakan angka penting lagi ya, diingatkan lagi harus menggunakan angka penting. Jadi jangan jawab yang e. Nah ini sebabnya kita ngerasa Tadi jawabannya udah bener kok Nilainya kecil ya Itu karena kita lupa Menggunakan angka penting Harusnya di sini 3, di sini 3 berarti hasilnya angka pentingnya adalah 3. Jadi cuma sampai sini. Nah, karena setelahnya itu 7, 7 itu lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 3 di sini jadinya 2, 21,3 jadi jawabannya yang A seperti itu lanjut nah ini ada tiga pengukuran perhatikan gambar gambar menunjukkan hasil pengukuran panjang lebar dan tinggi sebuah balok menggunakan jangka sorong volumenya berapa panjang, lebar, dan tinggi kita perbesar oke, ini panjangnya, ini lebar, dan ini tinggi kita hitung ada 1 5 10, ada 10 angka eh, 10 skala dinonius berarti NST-nya 0,1 cm dibagi 10, 0,01 cm ya. Jadi ini NST-nya beda dengan soal sebelumnya tapi sama dengan soal sebelumnya lagi 0,01 cm. Oke. Okay? langsung aja di sini pembacaan skala utamanya kita hitung sebelum angka 0 berarti ada di sini ini 4 berarti 4,1234567 ada di sini kan 4,7 cm untuk skala utamanya lalu skala noniusnya mana yang berhimpit atau satu garis dengan skala utama yaitu yang ini ini ada berapa skala 1, 2, 3, 4, 5,

3 cm lalu yang berhimpit itu yang di sini 5 0,1,2,3,4,5 5 skala berarti 5 dikali 0,01 sama dengan 0,05 cm kalau di jumlah hasilnya 4,35 cm lalu di yang terakhir ini tinggi sebelum 0 itu 1,12 1,2 1 cm Lalu yang berhimpitnya ada di sini. Nah, ini berapa? Satu, dua, tiga. Jadi, tiga kali 0,01 cm sama dengan 0,03 cm. Kalau di jumlah, hasilnya 1,23 cm. Untuk cari volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita kalikan panjang kali lebar kali tingginya kemudian hasilnya adalah 25,57539 tapi digunakan angka penting jangan jawab yang E meskipun yang paling mirip pakai angka penting di sini tiga angka tiga angka tiga angka berarti hasilnya juga tiga angka jadi tujuhnya dibulatkan ke sini jadi 6 jadinya 25,6 cm kubik jawabannya yang B begitu Oke, soal yang terakhir. Di sini ada soalnya, sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti gambar. Volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting adalah sama seperti soal yang sebelumnya ya. Nah, kita perbesar. Di sini kita perhatikan bahwa di nonius itu jumlahnya ada 10 skala, berarti NST-nya sama dengan yang tadi, 0,01 cm. Oke, langsung ke panjang ini di skala utamanya sebelum 0 nonius ada di sini. Jadi, skala utama yang terbaca itu 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1,8 cm. Lalu di nonius dia yang berhimpit dengan skala utama itu di sini. Kita hitung ada berapa skala? 1 2 ada dua skala berarti 2 dikali NST nya 0,01 cm jadinya 0,02 cm kalau di jumlah hasilnya adalah 1,82 cm nah untuk lebarnya sebelum angka 0 ada di sini ini 0 berarti 0,1234 0,4 cm lalu di noniusnya yang berimpit ada di sini nah ini tuh 5, 6 ya. Jadi 6 kali 0,01 cm Hasilnya 0,06 Kalau dijumlah berarti 0,46 cm <tuh> Yang terakhir tingginya Di sini sebelum 0, 1, 1, 2, 3 Jadi 1,3 cm Lalu yang berhimpit ada di sini 5 ya, Di 1, 2, 3, 4, 5 cm 5 skala berarti 5 kali 0,01 sama dengan 0,05 cm jadi kalau dijumlah hasilnya adalah 1,35 cm cari volume kayak tadi panjang kali lebar kali tinggi berarti masukin aja nilainya 1,82 kali 0,46 kali 1,35 Hasilnya adalah 1,13022 cm3, tapi harus sesuai dengan kaidah angka penting. Berarti karena di sini 3, sini 3, sini 3, maka kita cuma sampai 3 angka penting. Jadinya 1,13 cm3. Seperti itu. Baiklah, sampai di sini soal pembahasan tentang pengukuran materi fisika SMA. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.